9 Februari 2023 mengukir kisah abadi. Pagi yang tenang kala itu tiba-tiba menjadi riuh kehilangan. Berita kepergian seorang pribadi yang bersahaja menyebar dari media ke media, mengukir duka dalam banyak pribadi. Anak tanah Keuskupan Pangkal Pinang itu pergi dalam kesunyian malam. Tak ada yang tahu bagaimana dia melepaskan nafas kehidupan, pemberian dari sang empunya kehidupan. Dia terbujur kaku dalam diam, seperti saat dia diam dalam latihan doa bagi para anak didiknya. Dia terbiasa hening dalam untaian doa di hadapan sang Khalik, dan kini keheningannya abadi. Seperti aroma cinta Valentine yang menyebar di bulan Februari, dia berkelana dalam hati dan pikiran banyak orang. Sedih sekali rasanya mengingat memori bersamanya. Keindahan yang diukirnya dalam uluran tangan bagi mereka yang digembalakannya. 50 tahun lebih dalam pengabdian tak kenal lelah menjalani panggilan Tuhan. Biar bego asal setia, begitulah selalu dia bercanda. Hanya orang bijaklah yang mampu mengungkap makna kata itu. Dia bukan orang bodoh itu sebetulnya. Dia paling cerdas di antara kami. Bahkan Monsinyur Likulada itu bilang, konfratermu itu paling pintar di angkatan kami di kampus. Tidak ada yang menandingi kecerdasannya. Dia menjadikan dirinya bego untuk memenangkan jiwa banyak orang bego dan yang tidak setia. Dia mengembara dari satu tempat ke tempat lain dalam kesetiaan tanpa mengeluh. Dia melakukan segala sesuatu selalu lebih dahulu, walau kadang dianggap konyol. Tetapi itulah dia yang selalu siap sedia. Pastor Martin, kami yakin engkau tidak membutuhkan puisi indah untuk mengukir jasamu, sebab keindahan selalu akan abadi. Pada setiap perhentian telah terpatri cintamu dan gemanya terdengar jauh. Engkau berjuang walau terus berulang ritme hidup yang mungkin hampir sama setiap hari. Namun komitmen lebih kuat daripada kesenangan. Kema yang kau rawat itu telah terbongkar, dan kami tak akan lupakan rumah itu, tempat jiwa yang penuh teladan kendati pasang surut hidup kami. Tanganmu tak lagi terentang untuk untaian doa dan syukur atas nama umat di atas altar kurban, namun kini telah terkatup selamanya di hadapan Dia yang engkau imani. Istirahatlah dari jerih payahmu, Pastor. Doa kami untukmu agar engkau bahagia dengan keputusan Tuhan, walau sebetulnya kami tak rela. Bersukacitalah, Romo Martin. Kami tak akan hidup payah. Teladanmu akan selalu kami ingat hingga suatu waktu kami berpaling juga dari dunia yang fana ini.